صلي علي وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي علي وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي علي وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي علي وسلم. Kita kan kesel kalau misalnya kita kenal orang atau sekadar kita kah itu atau teman kita kah itu atau keluarga kita kah itu atau pemimpin kita kah itu cuma bohong, ya tidak ya. Kalau punya pemimpin cuma bohong, ya tidak ya. Kenapa kita bisa dapat pemimpin cuma bohong? Karena kita itu terbohong juga. Pemimpin itu cerminan rakyat, kan? Saya tak terapiin. Kita tapi mulai dari diri kita, insya Allah kan. Kalau kita yang berbaik semua, tapi semua kita mau lain. Begitu ya. Kemudian, apa ya? 12. Siap? Saya yang siap. Wa ana la yakhudhu li nafsihi wa la yantaqim laha. Lalu beliau tidak apa-apa yang berkaitan dengan diri beliau sendiri. Wa la yantaqim laha, beliau tidak membalas apa yang berkaitan dengan pribadi. Ya, bukan tentang aja, tapi tentang pribadi. Walakin idza ubi'a amrullah lalu dulu ahadu di lobi. Akan tetapi kalau ada hak-haknya Allah yang digunakan ya, atau disia-siakan, maka tidak ada yang berani menghadapi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun perihnya cobaan orang yang tidak jenai tidak bersabar. Ya, tetap bersabar dan memaksakan diri kita untuk mengikuti apa-apa yang disukainya. Jadi, kalau kita bisa mengikuti apa-apa yang disukai oleh orang yang kita cintai, maka orang yang kita cintai akan balik mencintai kita. Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Wa ma yati wa illa wa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ketika keluar dari mulut yang mulia ini adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita sudah menjalani perintah Allah, ketika kita sudah menjalani daripada apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, di situ kita mencapai atau menuju daripada keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah bisa menjalankan walaupun tidak sepenuhnya, minimal kita bisa mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajibnya diadili pesan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tolong jaga saya punya keturunan, jaga kehormatan mereka. Bagaimana cara menjaga kehormatan mereka? Penuhi hak-hak mereka. Ya, penuhi hak-hak mereka.